Hello guys, welcome to my channel Rain Bubble. Okay guys, jadi video untuk hari ini aku cuman mau sharing gimana saya ulang dekor. Ini ya, ulang dekor manorku. Jadi ada tambahan dan ada juga perubahannya. Jadi di sini ada dua pick house, by the way kemarin cuman satu, dan music note-nya saya cuman taruh di bawah gitu aja. Dan Christmas tree-nya juga saya udah pindah keluar. Dan di sini ada tempat kucingnya lagi satu, tapi nggak ada kucingnya cuma satu. Oke, dan sini ada tempat mountnya dan stablenya. By the way, stablenya nggak ada kuda. Oke, dan di sini sepertinya nggak ada perubahan apa-apa, cuman ya diperluaskan aja. Hive-nya udah saya pindah, jadi di sini gampang untuk mengambil hasil ini ya, hasil peternakannya. Dan by the way, tempat apa tuh floornya juga saya tambahin mahogani biar kalian lebih gampang mengambil ini guys, mengambil herbnya nanti ya guys. Jadi di sini ya tempat-tempat by the way, sunflower seednya kemarin nggak bisa, jadi saya mesti tunggu proses lagi di tunggu hasil panennya. Oke, jadi di sini ya nggak ada tambahan apa-apa, cuman diperluas ya, tambahannya cuman stable dan mountnya saya taruhnya gitu. Oke, dan di sini tempat tea, herbal tea-nya bagian sini saya nggak ada mengubah karena saya suka banget sama tanya seperti gini, simple. Oke, jadi seperti ini aja. Jadi kemungkinan perubahannya juga nggak banyak, cuman diperluaskan aja supaya workshopnya nggak terlalu berdempetan. Dan di sini cuman tambahin lagi face pond. Oke, dan sini nggak ada perubahan apa-apa sih. Oke, jadi seperti ini guys, biar lebih jelas layoutnya seperti gini. Oke, nah kan bisa lihat kan workshopnya lebih luas, jadi nggak terlalu dempet gitu guys. Oke, dan di situ juga saya beri lagi satu jalan ya. Jadi di sini tea farm saya, kebun teh saya, dan ini ya manornya, bisa lihat ya. Oke, jadi sangat simple aja. Oke, jadi sekarang kita lihat, kita keliling. Kita lihat, jadi seperti ini pagodanya juga saya geserin dikit, dan untuk floornya saya cuma tambahin agak flower pattern gitu guys ya, patternnya agak kelihatan bunga gitu. Jadi by the way, tea farm saya, kebun teh saya itu harus manual guys, nggak semua auto ya. Jadi di sini karena sprinklernya tidak cukup, dan pohonnya saya nggak tebang guys, sayang kalau mau tebang kan mahal kan, jadi saya biarin aja. Walaupun musim apa nggak apa-apa, yang penting dia nggak mati, jadi kita bisa ambil hasilnya di saat musimnya nanti. Oke, jadi simpel aja. Dan logistiknya juga saya taruhnya di sebelah, agak tempatnya agak pas gitu. Oke, jadi sekarang kita mau menuju ke farm saya ya, kebun yang lebih besar. Oke, let's go to the Whale Island. Jadi ini Whale Islandku. Jadi kita bakal ke sana. Oke, by the way, di sini pakai pickaxe ya guys, silver pickaxe untuk membuka batunya. Welcome to my Whale Island, my farm, kebun saya guys. Oke, jadi di sini masih ada tumbuh. Jadi desainnya simple juga ya. Yang penting itu gampang menatanya gitu guys. Oke, jadi
di sini saya bisa menanam banyak sekali yang saya inginkan gitu guys. Oke, asal bahannya yang kita perlukan semua ada, bisa ditanam, udah. Jadi simple aja, nggak terlalu desainnya wow gitu, nggak, cuman simple aja. Jadi di sini saya taruh banyak rumput, jadi bisa menghasilkan forest seed-nya, bisa menghasilkan hay dan fiber. Oke, kemungkinan kemarin ada yang komen minta tambahin dino gitu guys ya. Ya kemungkinan dinonya bakal saya taruh di sini juga guys, kalau misalnya saya dapat. Tapi nggak janji ya, cuman ya berusaha deh kalau saya dapat ya guys ya. Mau minta lihat dinonya gitu guys. Oke, simple. Nanti bakal aku berusaha deh mendapatkan dinonya gitu. Oke, jadi bagian sini, oh salah nih, mahogani. Belum sempat saya tambahin mahogani rodnya, cuman ini ya, stone rod. Oke, jadi di sini semua pohon saya pakai scale powdernya untuk menumbuhkan. Jadi belum ada buah, nggak apa-apa, kita tunggu nanti musimnya udah sampai juga bisa berbuah. Oke, jadi di sini kita tinggal panen dan tanam. Nah ini untuk yang kecil. Nah bisa menghasilkan ini guys, nektarnya. Jadi untuk nektarnya saya ya taruhnya di atas 2, bawah 2, dan di samping sana 2. Jadi ada jasmine nektarnya 2, golden rod nektarnya 2, dan lavender nektarnya 2. Oke, sekarang saatnya kita ke ini ya. Kita lihat di bagian sini, saya belum tanam. Oke. Dan dekorasi sekarang udah mahal ya guys ya, udah tambah diamondnya lebih mahal guys. Oke, jadi ini greenhouse saya. By the way, sunflower seednya masih dalam proses ya, dalam proses. Oke, kita lihat lagi. Jadi seperti ini, simple banget ya, nggak terlalu wow, sederhana, tetapi yang penting rapi dan enak ditata. Oke. Yang penting bahannya ada semua guys, itu aja. Jadi sangat simple guys ya. Oke, thank you so much for watching. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan see you on next video. Bye-bye.